Oke, kita akan lanjutkan lagi DHS4 kita cuy. Dan kemarin sudah, bukan kemarin sih, tadi aja itu sudah record 108. Gila, itu floornya kampret sih. Sebenarnya bisa aja kalau langsung barbarin dengan catatan kalian punya RDS, kemudian sudah special race-nya udah dinaikin ya, minimal 19 lah. Mungkin punya saya di sini special race untuk RDS saya itu 19 cuy, bisa kalian lihat di sini ya. Sementara yang lain ya masih normal aja, paling kemarin cuma AI aja. Waktu ini pun waktu mengejar S3 kemarin, karena kan di S3 kemarin minimal katanya kalau mau lolos 108 ini special race itu minimal 35 cuy, dan kompilasi kalian yang ada di sini khususnya like weapon itu harus level 3 ya, kayak gini lah kurang lebih level 3. Oke, 109 lost power, jadi perlu ngidupin ini ya, ngidupin. Ntar ini harusnya. Oh no, masih lama ya progresnya. Aduh. Oh no 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 no, sakitnya udah tidak wajar ini. Jangan kelamaan di situ coy. Ya, kita cicil sini aja ya dulu. Aduh, cuy-cuy ini bahaya sih. Aduh. Ingat yang ciwi helm proyek ini masih bisa ngait kalian cuy, sama yang gendut sih kalian bahaya kalau di sini. Mana itu masih ciwi-ciwi ini lempar nih. Oh, sama si gendut ini ya, hati-hati nih. Wajib di finish dulu kalau gitu. Aduh, nyasar ke bawah. Untung masih bisa. Tapi kalau untuk ujung ini sih harusnya kita bisa di pojokan sini ngidupinnya. Ini kan nggak terlalu jauh dan bisa kita akali di sini. Masih ada beberapa bentar. Wow. Astaga, lambat mencet dong, udah dipeluk duluan. Kampret emang. Tapi kalian bisa kalau misalnya armornya kurang kuat, jadi kalian bisa cicil di sana ya, di atas sana teman-teman. Tapi yang ini lambat kok kayaknya. Jadi mungkin kita bisa hidupin ini dulu. Soalnya yang tadi ya ini lambat nih, jadi kita bisa hidupin aja. Oh, hampir kita terjungkang ya teman-teman. Itu kritikal. Oh, kaget saya, astaga. Ntar di sini berarti di depan. Oke. Kemudian di sini nampaknya terakhir di sana. Oke, di sana terakhir. Bentar, kita cek dulu. Adakah zombie-zombie di sana? Oh, ada si topi helm proyek. Astaga, larinya banter amat dah. Ntar ya, kita kelarin yang larinya cepat nih. Aduh. Kalau yang lainnya kayaknya pelan sih, nggak bakal masalah. Yang masalah itu yang larinya kenceng. Itu yang jadi masalah. Sementara yang lain masih bisa lari-lari aja teman-teman. Oke, dan mari kita ke elevator. Oke. 110 Lego move to the second floor. Oke, got it. Berarti kita siapin ini kayaknya nanti. Move to the second floor. Kayaknya ini nggak perlu dikill ya. Oh, tapi tetap ganggu kayaknya. Oh, iya. Ini annoying. Aduh. Waduh. Ini juga ngapain sih lu? Mamam tuh. Wait a minute. Kalau nggak salah ini bosnya juga bisa di-bug kalau nggak salah. Konsepnya samalah, bug tiang. Tapi yang khawatir kok, bahkan di sini aja dia nggak bisa ngehit kalian langsung. Ya mungkin terlalu tinggi kali ya. Aduh. Aduh. Oh.
something hit me before. Mana tuh? Aduh. Lama juga ya pakai RTS. Udah mulai alot nih nampaknya. Ini udah mulai alot teman-teman. Udah mulai alot ya ini. Gak tahu nih di floor atas sebagaimana ini. Mungkin bakalan lebih alot lagi. Oh. Oke. Okay. Oh, miss. Aduh. Sakit juga tuh kalau kena langsung. Tati hormon. Jangan lupa. Biar nambah damage ya. Sama sih ayam bubble-bubblenya nih. Oke. Okay. Aduh, harusnya pakai di hormon tapi sok ya lah. Oke. Okay. Let go. Harusnya udah sih ini. Harusnya sudah. Tapi nggak tahu nih ada laba-laba atau enggak nih di sini nih. Siapa tahu ada laba-laba juga. Oh. Oke, okay, no. Berarti aman. Oke, okay, 2 floor untuk hari ini atau 2 radiasi kita habis, cuy. Oke. Okay. Cukup lah ya harusnya. Dan karena ini kita kan lawan laba-laba, jadi mungkin animal aja, cuy. Saya pakai animal aja di sini. Biar lebih joss. Walaupun cuma 8%, gak apalah kita pakai animal. Everything is done. Saya juga mau coba sih nanti kalau pakai apa ini namanya flamethrower ya. Walaupun kita misalnya bukan job virus, mantap atau enggak nih. Oke, okay, let go. By the way, seperti biasa kalau misalnya kita menghadapi laba-laba seperti ini, cuy, dan kalian gak mau kontak langsung, misalnya tinggal pasang aja seperti ini ya. Pasang seperti ini. Kemudian ntar. Wait. Aduh, ininya terlalu dekat ya. Di sini. Kemudian ntar. Harusnya gak bisa lewat sih kayak gini. Jadi kayak gini nih. Harusnya mereka nggak bisa lewat. Kita cek ya. Walaupun ya kalian bisa aja sih langsung lari kemudian sembunyi di sini. Tapi kita tes dulu nih. Soalnya dari floor-floor bawah kapan hari saya coba mereka nggak bisa masuk gitu. Kalaupun mereka bisa nembak ini, barikadnya nggak bakal hancur. Jadi aman kalian. Ntar saya mau lihat sih kalau pakai non. Tapi nggak kelihatan damage-nya ya. Ntar. Wait a minute. Let's see. 50-an sih. Gak tau ini, kalau menurut kalian nih ini sudah termasuk enak atau enggak nih? Padahal ini di luar job virus ya, by the way. Karena saya sudah manor 17 sih, makanya saya berani bawa teman-teman. Tapi kalau belum kayaknya agak repot ya, karena di bawah itu manor 16, enggak, manor 17 ini kan ada tambahan buff-nya itu. Itu attack power-nya nambah plus 20 loh. Gila itu banyak teman-teman. Oke, kita langsung ke sini. Set set. Oh, ada yang ikut. Tunggu sebentar, nanti mereka juga balik. Sementara ini kalau misalnya kalian nggak punya flamethrower ya, jadi kita main kalem aja. Yang penting clear dulu, cuy. Nanti kalau misalnya mau kejar-kejaran floor baru mungkin floor atas. Tapi ini kenapa kok yang lainnya nggak mau jalan ya? Kok betah sekali mereka nunggu di bawah. Saya coba langsung turun aja sih. Oke. Okay. So far masih aman. Oke, okay, generator ketiganya di mana? Bagaimana kalau generator ketiga kita naik dari sini, coy?
Hut, pasang di sini. Kemudian di sini, aduh. Di sini, aduh. Aduh, aduh. Di sini, oke. Okay. Kayak kita langsung di bawah aja deh. Di sini, kemudian ya generatornya di mana? Dulu. Oh, di ujung. Kita umpan sini dulu mungkin. Ntar. Kalau nggak ada yang ini nggak masalah sih. Yang repot itu kalau ada yang nyemprot dan meledak ya. Nah, itu kan sudah nyemprot ya. Oke, okay, move to the target elevator. Masih bisa diatasi sih sementara. Kita lanjut lagi di 112. Oke, okay, di sini masih rekomendasi pakai flamethrower. Kenapanya 111 sampai 115 masih pakai flamethrower. Oke. Okay. Di ujung. Sekali lagi saya ingatkan bahwa para laba-laba ini adalah animal ya. Jadi kalian pakai buff animal aja biar enak, cuy. Bentar. Aduh. Udah mulai sakit aja sih ini. Dan kan banyak juga yang tanya, banyak juga yang nanya, bang kok sedatif udah nggak berfungsi? Sekali lagi ya teman-teman, kalau kalian cermati lagi waktu di update note sebelum Dead High kemarin, memang ada notifikasinya di situ ya, yang dikatakan bahwa untuk sedatif semakin tinggi floornya maka fungsinya atau efeknya itu akan semakin turun, coy. Jadi ya begitu. Itu simpelannya. Jadi kalau kalian masih ada yang bingung atau kenapa heran atau jarang pakai sedatif di floor tinggi, jawabannya adalah itu ya. Ntar kita di sini biarkan mereka pada turun. Tapi yang di sini gak mau turun. Nampaknya dia mengajak duel. Holy moly, sakit juga lama-lama. Oi. Oi 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 oi. Ntar kita coba kayak gini aja kali ya. Wow, sakit. Aduh, aduh. Saya tidak terlihat, saya sembunyi. Wow. Bentar, ini harus di-an dulu lah kalau gitu. Sakit lu, lihat tuh. Wah, kacau ini. Out, wide, 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 wide. Oke. Okay. Aduh, lupa diambil dong. Salah pencet. Star generator ketiga di ruang sana, oke. Okay. Udah mulai sakit ini ya damage-nya. 375 tuh sekali meledak, gila. Banyak sekali damage-nya. 375 coy. Oke, okay, close. Oh. It's not good though. Oh. Kita akan pakai ini. Mereka tidak akan bisa melihat kita. Oh tidak, masih dilihat dong. Oh. Ntar. Kalem. Aduh. Masa mati di sini sih? Gak enak bener matinya ya. Ntar saya lupa drone ini. Biar kita dapat sedikit healing, coy. Oh masih ngejar dong, gila. Kalian fokus lah sama itu ya. Langsung hancur. Oke. Mungkin ini dulu set. Tapi bagus juga sih tadi drone-nya bisa mengalihkan ini ya. Para laba-laba kampret ini, coy. Oke, semoga oke, dia ngincar laba-laba. Laba-laba ngincar drone. Oke, kita kabur. Mulai sulit. Mari kita lego ke floor 113. Oke. Okay. Ini bisa juga kita kalian di teknik tiang aja di sini, cuy ya. Teknik tiang. Kalian pakai teknik tiang aja. Wait a minute. Oh no. How you still hit me, bro? Saya menjadi tiang. Saya tidak kelihatan. Oke, okay, oh ini nembaknya.
aduh. Mau modar du. Oke. Hai. Bentar. Ini sih yang kamper tuh yang ini loh, yang nembak ini. Kalau yang biru sih nggak masalah ya teman-teman, soalnya dia nggak bisa jangkau. Tapi kalau yang ini, wis kita masih bisa kena loh, jadi agak repot. Ntar healing dulu. Drone-nya kita panggil aja dulu. Set. Oi, masih kena. Oh, yang hijau. Yang hijau tidak. Yang hijau ini kampret juga ini. Oke. Atau masa karena saya langsung buka ini ya. Buka ammo ya. Nah, harusnya kayak gini nih. Cuman kan pasti ada satu dua yang lepas nih. Nah, kayak ini nih. Nggak mungkin kita TB-in lama. Armor kita sudah sakit ya. Harusnya mereka, nah, harusnya nggak sini. Oke. Kalau sebiji masih oke lah. Masih bisa kita tahan ya. Masih bisa kita tahan. Nah, selebihnya udah kita cicil di sini aja, cuy. Cuman yang agak repot kalau misalnya mereka munculnya ramai sih. Itu bakal PR sih. Kalau munculnya terlalu ramai, itu bakal PR. Oke. Kita oh. Oke, di sini lagi. Oke. 6 di atas, nah kan. Ini bisa juga sih harusnya di sini ya. Harusnya bisa di sini nih. Jadi kita tarik aja mereka ke bawah. Seperti ini caranya. Oke, kita langsung sembunyi di sini. Berharap aja yang hijaunya enggak kena kita, cuy. Aduh, help. Help. Ah, kayak gini kan enak kita. Saya di floor yang sejenis kemarin kayak gini sih. Jadi kita bisa sedikit aman lah. Oke, ya, kelihatan pula. Cuman nggak tahu ya, toksin di sini besar nggak di damage-nya atau sama aja, maksudnya kecil. Tapi nggak usah lah, nggak usah coba-coba dulu. Maksudnya kita coba fokus skill aja dulu. Waktunya juga tinggal sedikit ya. Oke. Ini 19 damage saya nih. Serius nih. Coba pakai yang ini sih. Ini 20 loh. Wah, berarti harus kalau bisa kalian punya divested ya. Mantap nih, harus divested. Ya, ini karena divested-nya, teman-teman. Oke. Harus punya divested ya, biar enak. Kalau nggak ada divested, akan PR sih. Oke. Wah, di depan lift ada lagi nanti nih kalau nggak salah. Waduh. Jangan sampai fail ya. Ah, lari pula dia. Ayolah, jangan susah ditembak lah kalian. Oke. Ini pasti lari ke belakang dia. Nah, kan. Si kampret kecil ini loh. Oke. Kemudian di ujung sana, oke. Oh, hati-hati. Tihormon ya, lupa pakai kita. Ada tihormon kok nggak dipakai sih? Yang hijau nih bahaya nih. Bisa nembak kita cuy dari sini. Nah kan? Astaga, nggak ada ammo. Oh, 2 menit. Bahaya ini. Terakhir kayaknya kita flamethrower aja dah. Kita flamethrower aja nih kayak terakhir. Waduh,
Oh, nggak bisa ya kalau terlalu kayak gini nggak bisa. Gila, meledak dong. Damage-nya unyu-unyu tapi ya. Oke, ini masih ada lagi nih di depan. Buat kita senang aja tuh yang text to the second floor. Padahal enggak ya. Tipu-tipu. Prank itu. Kita di prank. Ntar ini pasti ganggu soalnya ini. Astaga, ada yang meledak. Ntar. Oh. Damage-nya cuma 30 loh. 37. Waduh, yang di sana kenapa lari sana, woi? Aduh. Dia malah lari ke sana loh. Wah. Ini 3 biji ngapain turun ke bawah juga dah. Aneh bet nih. Para laba-labanya gabut kali ya. Oke, kita hampir kecolongan satu floor. Untung aja masih bisa dengan GL gosong kita ya. GL gosong. Ini flamethrower gosong.